Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Siti Sarah, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita tentang komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Bermula dari kereta, rumah, kawasan kejiranan sehinggalah ke kawasan kampung pasti penuh dihiasi dengan jalur gemilang atau apa-apa hiasan bertemakan Hari Kebangsaan. Semangat yang sama akan dirasai jika anda melalui kampung Tebuk Mufrad Sabak Bernam. Kampung yang terletak kira-kira 20 km dari Pekan Sabak Bernam ini diwarnai dengan warna-warna kebangsaan. Semangat patriotik yang ditonjolkan warga kampung itu bukan sahaja menjadi pembakar semangat buat penduduk, malah juga untuk orang luar yang melewati kampung tersebut. Ini semua hasil manifestasi seorang guru besar sebuah sekolah rendah di sini bagi menzahirkan semangat patriotik sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-62 tahun ini. Setiap tahun ya, ada saja rakan-rakan guru yang membawa anak muridnya datang ke sini untuk merakamkan gambar kenangan dan juga melihat sendirilah hiasan-hiasan yang menandakan kita ni mencintai negara kita yang kita sayangi. Bahan-bahan yang saya gunakan antaranya ialah bahan daripada pokok kelapa. Bermula daripada daun kelapa, seludang kelapa, sabut kelapa dan juga batang kelapa sekali. Kerja-kerja menghias dan membuat beberapa replika secara sendiri bermula sejak April lalu dengan menggunakan bahan yang dikitar semula. Ini termasuklah pembinaan replika kapal yang dinamakan Bahtera Merdeka di sudut kiri pintu gerbang memasuki rumahnya, selain replika bunga raya dan menghias basikal lama. Usaha menghias ini juga membawa tuah kepada beliau apabila pernah dinobatkan sebagai Johan kategori Rumah Kediaman Pertandingan Keceriaan Bulan Kemerdekaan pada tahun 2018. Dia sejak daripada beberapa tahun yang lepas pun dia telah menyertai berbagai pertandingan di peringkat kampung. Lepas tu ada satu ketika tu kita, kampung kita juga terlibat dengan Anugerah Desa Cemerlang. Dan sejak itu juga dia telah memang dengan cara dia, sambil dia sebagai seorang pendidik, di sebelah petang tu dia akan menumpukan perhatian lah terhadap usaha-usaha untuk ke arah kemajuan ataupun sejarah-sejarah kemerdekaan negara, di mana beliau sendiri telah mengumpulkan bahan-bahan sejarah. Keputusan untuk menghias kediamannya ini memberikan satu kepuasan bagi Azli. Ia membolehkannya berkongsi perasaan sayang terhadap negara di samping menghargai jasa pejuang terdahulu yang berkorban untuk bebas daripada penjajahan. Pertubuhan bukan kerajaan boleh memainkan peranan bagi membantu melengkapkan prasarana sekolah. Walaupun nilainya tidak banyak, tetapi ia cukup untuk membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Langkah yang sama diambil Pertubuhan Mustaka Asatizah dan Duat atau Mursyid. NGO ini aktif menyumbangkan buku-buku ilmiah di beberapa sekolah terpilih di seluruh negara. Antara sekolah yang terpilih bagi menerima sumbangan bahan bacaan ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kapar, Kelang. Sekolah ini menerima sumbangan bahan bacaan ilmiah bernilai RM1,000 bagi menggalakkan budaya membaca dalam kalangan pelajarnya. Sekolah yang baru setahun beroperasi ini dikenal pasti masih kekurangan bahan bacaan untuk ditempatkan di perpustakaan mereka. Dengan buku tambahan-tambahan ini dapatlah kami letakkan di pusat sumber untuk menambah bilangan buku yang masih belum mencukupi. Dengan adanya buku ini juga boleh menggalak membaca bagi anak-anak murid saya. Dengan itu kita menyokong Malaysia membaca.
turut menerima sumbangan berupa buku ilmiah bernilai RM500 ialah Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar. Kami juga menjejaki ke sekolah-sekolah yang terpilih untuk menyelaksanakan program seperti program inilah, sumbangan buku kepada sekolah-sekolah terpilih di Malaysia. Kedua-dua sekolah ini adalah dalam kategori luar bandar. Selain sekolah luar bandar, Mursyid turut agihkan bahan bacaan ke sekolah-sekolah baru serta sekolah-sekolah yang masih kekurangan bahan bacaan. Dalam pada itu, pertubuhan ini juga aktif menganjurkan pelbagai program lain bagi membantu memberikan ilmu kepada golongan yang memerlukan serta program-program kebajikan. Program utama ialah program keilmuan, iaitu seminar, konvensyen, kolokium, dan kami turut adakan program kebajikan. Selain keilmuan ialah kebajikan, iaitu di mana kita melawat hospital, menyantuni pesakit, kemudian kami turut menyantuni asnaf, kita ada mengutip dana untuk asnaf dan kita membelikan barang di sebuah pasaraya dan kami beri kepada dia setiap bulan. Sehingga April 2019, pertubuhan ini sudah berjaya mengumpul RM20,000 bagi menampung program agihan buku di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Aizat Amdan, penyampai komuniti Awani. Dalam kita menghargai jasa para pejuang tanah air, kita juga tidak boleh lupakan kepada anggota Kor Perubatan. Jasa mereka tidak kurang hebatnya dalam membantu mempertahankan tanah air. Ahmad Ibrahim dan Amir Yusul adalah antara anggota Kor Perubatan Angkatan Tentera Malaysia pada awal tahun 70-an. Kedua-dua mereka tidak terlepas daripada menjadi sasaran musuh ketika menjalankan tugas. Ahmad cukup tersentuh apabila mengimbau detik diserang hendap komunis ketika bertugas di Sematan Kuching. Rasa tidak sedap hati sudah timbul apabila dia diminta menyertai misi mengambil bekalan ubat di Hospital Kem Semenggu. Dalam perjalanan konvoinya, ia diserang hendap komunis dan menyaksikan 5 daripada 8 anggota maut. Di dalam perjalanan tu, hari-hari jemaahan, tiba-tiba tiba-tiba hujan panas tahu. Jadi saya berfikir dalam hati, biasa hujan panas ni memang ada benda yang tak baik kan. Jadi ya, macam mana nak cakap ni? Saya ni doktor suruh pergi. Saya tak nak pergi pasal baru nikah kan. Tapi pergi jugalah. Jadi dalam perjalanan tu kami telah diserang hendap kan. Tapi saya rasa bersyukur tu. Kerana tiga tan tu walaupun dah ditembak, dia tak dah ditembak apa ni, tangki tak pecah tau. Lepas tu pula dengan izin Allah ada kayu balak tu. Kalau tak ada kayu balak tu, memang aku tersungkur lah. Jadi bila bandit datang, pakcik dah tak sadar tu. Pakcik dah terbaring. Tapi tak lama lepas tu, heli pun sampai. Heli sampai, dia datang, dia nak ambil pakcik. Pakcik kata, "Tuan, at the back got another one." Never mind kata. Dia tinggalkan kawan ke saya tu, untuk bawa saya ke hospital terus, pergi hospital Kuching. Namun dia tidak pernah menyesal dengan kejayaan yang dipilih, malah tetap merasa bangga dengan apa yang perlu ditempuhinya. Sementara itu, seorang lagi anggota Kor Perubatan yang juga bertugas di Sarawak ialah Amir Yusul yang menyertai Angkatan Tentera pada tahun 1969. Dari unit 1 Melayu Diraja di Mentakap, dia ditugaskan di Balai Ringin Sarawak untuk mengikuti operasi Jalan Raja. Kebetulan ni satu cerita lah, nak kata cerita lawak. Saya menunggu kawan saya buang air. Jadi maknanya kalau dia depan, saya belakang lah macam tu. Lambat dalam berapa langkah kan ya. Jadi apabila saya berjalan ke depan, ada satu kabel. Kabel terus sambung kepada bobby trap. Betul-betul bobby trap tu depan saya. Cuma benda tu masa dia lari, dia tak sempat nak charge pada ujung cat wire tu ada satu bateri lampu. Apabila dia charge, benda tu akan meletup. Tapi alhamdulillah Allah nak lindungi kita. Dia tak sempat, dia dah lari dulu. Jadi benda tu betul-betul depan saya.
dengan kawan saya dua namanya Damri dan siapa nama seorang lagi, tiga orang kawan saya semua budak Johor. Damri itu budak Melaka. Tengok ada satu bungkusan warna hijau dan dia batang pahit bukan besar ini, dia kelak-kelak-kelak, dia tengok dalam ada serbuk peletup lah. Itu wayar digunakan wayar biasa je ni, wayar merah hitam. Jelasnya golongan muda masa kini begitu beruntung kerana mampu mengecapi pelbagai kemudahan berbanding dahulu. Besar harapan mereka berdua mahukan negara terus aman dan hidup dalam perpaduan untuk kebaikan bersama. Ramai antara kita menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan kibar jalur gemilang, sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Kebangsaan. Tidak terkecuali ialah kakitangan KPJ Pahang Specialist Hospital. Tetapi cara mereka sedikit berbeza kerana 150 kakitangan pusat perubatan itu zahirkan kecintaan mereka dengan membebaskan 500 ekor penyu agar. Pembebasan ini berlangsung di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Cerating baru-baru ini. Kakitangan hospital ini memilih untuk membebaskan penyu sebagai simbolik kebebasan yang dinikmati rakyat negara ini. Ini merupakan kali kedua mereka memilih untuk melepaskan penyu sempena Hari Kebangsaan bagi menyemai sifat menghargai kebebasan yang sebenar serta mendukung kepada perpaduan seluruh masyarakat Malaysia. Kebebasan ni a lot of thing lah. Satu, jiwa, minda kita, bahawa kita jangan dikongkong dengan situasi yang terlalu kecil dan tidak bermanfaat lah. Kalau kita tengok WhatsApp sekarang macam-macam kan. So kita bebaskan diri kita daripada skop yang lebih besar, lebih jelas, yang beri makna kepada Malaysia itu sendiri. And we are multiracial and we have to keep us together. Program ini juga sebenarnya adalah serampang dua mata. Selain menyemai erti kebebasan, ia pada masa yang sama bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan memelihara dan menyelamatkan penyu sebagai spesies yang perlu dipelihara demi menjaga ekosistem. So, tujuan kita bersama dengan staf ni ialah untuk merasai sendiri dan membebaskan sendiri, dan hopefully it feel and it give awareness to the staff and to the public lah. Dan pentingnya nilai kepentingan untuk kita dan kepada habitat itu sendiri. Penyu adalah antara spesies terancam kerana aktiviti manusia dan kemusnahan alam. Penjualan telur penyu juga diharamkan bagi memastikan ia terus membiak. Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Cerating menerima sebanyak 30,294 telur. Penyu jenis agar membabitkan 339 pendaratan dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Dengan aktiviti pelepasan anak penyu seperti ini, dapat menambahkan jumlah pendaratan penyu agar. Penyu dewasa biasanya akan memilih kawasan yang sama ia ditetaskan untuk kembali bertelur. Okey, kepada semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan, penduduk NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah Komuniti Awani. Saya Aizam Dan. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera.